Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Frit. Marah, Frit. Marah. Frit, weh. Kontrol sedikit, Frit. Weh, kak. Neo. Atur, Frit. Marah apa? Lo jangan aneh-aneh di situ, ya, Frit. Weh. Hai Frit. Hai. Tak tahu sudah aku mau ngomong apa ini. Serjana tapi hanya itu saja pun tidak bisa kau ucap. Tak tahu sudah aku ngomong ini kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa assalamualaikum marahmatullah. Pantasnya kamu marah-marah itu. Pergi demo di KPU sana kan. Aduh, kayak mana ceritanya ini ya. Otak ini dipakai. Katanya sarjana. Tapi kok makin kesini makin kelihatan pelangak-pelongoknya. Ya kan? Cocok lah. Pergi belajar dulu itu. Assalamualaikum. Baru pergi protes lagi. Ya, pergi sekolah lagi itu. Serjanamu itu. Ucapan tuh yang benar, Fred Salor Boys. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Abang Fred. Salam kenal. Asal dari NTT juga nih. Gini ya bang, kalau abang sebut salam, jangan terlalu gesa-gesa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bukan assalamualaikum marahmatullah, itu gak ada ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu abang. Jadi kena gitu. Kalau abang kayak gitu, seolah-olah abang menghina, ya. Jadi tolong benahi. Mungkin teman-teman yang lain mau tambahin silakan, karena jujur kayak nggak pas aja dengernya gitu. Nggak apalah. Freeze Alur Boy, pendukung Pak Anies paling cerdas, paling pinter sedunia. Paling cerdas. Tapi nyebuti marakato bucang kau. Malu-maluin aja kau, katanya lu pinter, tapi nyemutin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aja kamu nggak tahu. Pulang sana, di kampungmu, cuci muka sana, kamu tidur terlalu miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah-marah sama siapa kau? Hah? Oh iya, lupa. Kalau ini yang mau jadi pengacara hebat, mau bersaing sama Hotman Paris ya. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Frit. Begitu. Mohon maaf untuk saudara-saudaraku yang muslim, saya kasih lurus orang ini dulu. Saya pun orang bodoh, nggak paham juga sama agama ya, tapi orang ini sok tahu di agama ya. Saya dari agama Kristen dan saya keselurus Alor Boy, nggak paham dengan agama tapi sembarangan ucapan ya. Mohon maaf untuk saudara-saudara yang dari muslim, ini udah kebangatan dan udah kelewatan. Dia nggak paham tapi sok paham dan sok tahu. Dan saya minta sama Bupati Alor, tolong direkrut pulang. Jangan tahan lama-lama di Jakarta orang ini. Ya. Kalau enggak, betul-betul
dari kasus orang ini lama-lama. Ya, ini udah kebangetan. Udah kebangetan. Saya betul-betul gak paham dengan ucapan di agama Muslim. Tapi saya harus belajar juga baru saya ucapkan. Ya, jangan sembarangan Frit, Alor Boy, ucapkan salam itu. Kalau gak paham, kalau gak tahu, jangan sok paham. Ya, agama itu bukan untuk main-main. Ya, agama itu bukan untuk main-main. Ya, untuk saudara-saudaraku yang Muslim, mohon maaf. Ya, saya cuma keseluruhkan orang yang sok pintar ini. Ya, cepat kau menimpang pakaianmu dan kau pulang ke kampung asalmu. Jangan lama-lama di situ. Kalau kau lama-lama di situ dan kau dukung Anies dan betul-betul udah perubahan, untung aja Anies enggak jadi presiden. Kalau Anies jadi presiden, agama pun ucap-ucapnya juga dirubah total. Untung aja. Selamat. Selamat 02 yang menang. 01 selesai sudah negara Indonesia ini. Selesai. Ucapan agama aja dimain-mainkan kayak gini. Ya, Frit, tolong menimpang pakaianmu pulang ke kampungmu. Jangan lama-lama di situ. Kalau lama-lama di situ bahaya sekali. Ya, saya lihat kamu ini kalau lama-lama di situ bahaya. Karena ini udah kebangetan dan kelewatan. Gak tahu tapi sok tahu. Gak tahu tapi sok pintar. Ya, padahal lebih bodoh daripada saya. Itu yang kau bilang. Mau minta debat sama Pak Gibran? Itu yang kau bilang. Ucap salam aja untuk Republik Indonesia. Gak paham. Apalagi mau minta debat. Aduh. Mohon maaf, saudara-saudara Muslim. Saya keseluruhkan orang ini dan harus dipaket pulang. Ya, paket pulang ke kampung asalnya. Jangankan di NTT, lain orang NTT ini. Kampungnya namanya Frit Alor Boy, itu nama kampungnya. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara kaya Muslim. Jangan tersinggung. Saya cuma luruskan orang ini karena ucapannya udah kebangetan dan udah perubahan dan kelewatan. Ya, terima kasih dan selamat pagi. Ini kami Ribakar satu bikin ulah lagi, bikin ulah lagi. Ya bu, bikin ulah terus dia. Kemarin bilang nona NTT kenapa bla 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 bla. Sekarang lagi kasih ucapan pakai kerusan bisa pakai Muslim punya, nak pakai Kristen punya salam selamat pagi. Ribakar satu sok-sokan assalamualaikum NTT. Si kamera bakar andir look model begitu mau hina Saloja, Tuhan yang ciptakan Saloja. Jadi ya mungkin salah sasaran gue ditempatkan di ini dunia. Kenapa lanjut sah asal lu bahagia. Satu pesan kami nona-nona NTT, mama-mama NTT, model gelu kayak pikir dua kali lipat, walaupun hanya di ini dunia, hanya laki-laki, hanya lu sendiri sah. Maaf, lebih baik menjanda seumur hidup. Baik menjanda. Paham kau. Doyan sama boy. Surat terbuka untuk kakak Fritz Alor Boy. Boys atau boy? Kakak, yang pertama, kalau sudah kalah ya kalah, terima kekalahan, tidak usah memperkeruh dan memprovokasi orang-orang. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya tahu etika dan tata krama ketika sedang berbicara. Alangkah baiknya ditelan dulu makanan yang Anda sedang makan, baru Anda berbicara. Soalnya tidak enak, tidak etis kelihatannya di mata orang-orang. Yang ketiga, siapapun itu yang menang presidennya tidak akan mempengaruhi hidup Anda. Jadi tolong beri dukungan ke siapapun presiden yang terpilih nanti. Sekian dan terima gaji. Terima gaji. Weh, Fritz Alor Boy, kok stop, kok tutup surah kau punya mulut itu eh. Mending kau diam-diam, kau kancing rapat, terus kau kunci kau mulut, kau kunci kau buang ke benua mana kau. Lagi pula, siapa yang mau kasih kau makan? Tuhan Allah.
Banyak masyarakat ini yang masih kesusahan makan. Banyak orang-orang di Jawa sana juga yang masih setengah mati makan. Anak-anak terlantar masih setengah mati makan. Di Indonesia sih masih banyak yang stunting. Orang bukan mau kasih cekik kau. Kau sadar sih, siapa aja mau kasih cekik kau? Ih, bikin rugi sejak anggaran negara mau kasih cekik kau nih, Tuhan Sebenarnya saya tidak mau stitch. Banyak sekali kau punya video yang bikin gemas sekali tuh. Banyak sekali yang lewat di saya punya beranda TikTok nih. Tidak tahu kenapa TikTok bisa menampilkan orang yang muka kayak kau tuh. Mulut ke mulut perempuan itu aneh, mulut perempuan cuma lebih bagus daripada kau punya mulut. Sudah, yang pertama kau perbaiki dulu kau punya mulut. Terus yang kedua kau perbaiki kau punya wajah yang tabrak tembok itu tuh. Aduh Tuhan sudah kau jangan pulang NTT su, orang NTT su malu. Malu ngeri. Orang sebut itu Fritz Alert Boy, bukan dari NTT. Kami tidak mau mengakui kau dari NTT. Mungkin semoga kalau kau pulang NTT, kau punya keluarga tidak hapus kau dari kartu keluarga, bikin malu. Tuhan Allah Sudah kau tutup su kau punya mulut, jangan kau terlalu berkuar-kuar sana sini. Sudah kau dapat berapa kau berdiri depan Anies Baswedan punya rumah tuh? Kau sudah dapat berapa? Atau kau sudah jadi tukang sapu di sana? Mama sayang Sudah kau tutup kau mulut, kau diam atau kau pergi sekolah ulang sana supaya kau punya mulut tuh rada-rada benar sedikit. Sudah. Terus kau mau kasih kalah siapa? Mau kasih kalah Hotman Paris yang pengacara kondangan di sana kau mau kasih kalah? Aduh mama kau omong saja fakta tidak benar bersilat lidah itu memang benar pengacara harus begitu tapi kau kalau jadi pengacara mama sayang kau baru masuk ruang sidang kau punya muka sudah penuh dengan kotoran dengan sampah orang lempar kau supaya kau tahu dan juga ada klien yang mau bayar kau jadi dia pengacara kalau saya jujur saya tidak mau bikin rugi sejajan sampai satu ruang sidang tuh ketawa kau gara-gara kau pembahasa yang masih aduh berbelit-belit begitu. Kau belajar omong saja harus omong tuh omong yang jelas. Jangan omong masih berbelit-belit omong kadang ada rada yang tidak jelas baru kau mau jadi pengacara lebih baik usah. Kau pulang tidur sah pulang tidur baru kau mimpi. Tuhan Kakak Fritz alor boy jangan ke babi kelaparan yang meronta-meronta di Jakarta sana. Ho jangan ke babi kelaparan juga. Di Jakarta sana. Pulang susan di alor. Kau kasih pikas makan babi, kau cabut rumput lebih bagus. Ini. Nah kalau tidak mau bahas makan gratis, nah kakak coba bahas kakak punya dulu. Ini manusia memang ini. Ini mulut, ini kayak sudah mau kena tabrak dari pesawat. Betul-betul kayak babi kelaparan di Jakarta sana. Orang buang satu batang ubi ini. Habis dia punya telinga juga lebar-lebar kayak tapis, kayak nyiru. Apa memang yang kakak terlalu apa dengan politik? Seolah-olah kakak juga orang berpolitik. Ingat kakak, siapapun yang jadi presiden itulah presiden. Kalaupun kakak punya itu kakak punya apa sanjungan itu, kalaupun dia jadi presiden, lama-lama nanti kakak mau jadi apa? Kakak pikir kalau dia jadi presiden, Pak Anies jadi presiden, kakak cuma jadi apa? Jadi dia punya ajudan. Nah, dia, Pak Anies jadi presiden, kakak juga tetap pulang-pulang di alas lagi cabut rumput. Sudahlah, jangan berkuar-kuar. Sekarang 02 su menang. Su dia, su pasti, su kita punya presiden Indonesia, oke? Okay? Kakak pulang su di kampung, cabut rumput su. Kalau memang ada program makan gratis besok lusa itu, kalau memang kakak terima makan, tak usah su. Tapi jangan sampai lah kakak, lagi ada program makan gratis, kakak yang duluan. Yang mulut doer memang. Hei, cukup so. Kakak Fritz, cukup so.